Mr. Queen, preview episode 11. Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Halo semua, di video kali ini Mimin mau preview Mr. Queen untuk episode 11. Di akhir episode 10, si Raja terbangun dari mimpinya. Dia menulis kamus ratu. Sambil menulis, dia tersenyum-senyum sendiri. Di episode 11, si Ratu sedang berbaring sambil ngoceh, apakah hatiku memberitahuku ini atau apakah ini yang diinginkan oleh tubuhku? Mungkin si Ratu lagi galau kali ya. Scene berpindah di dapur kerajaan. Seperti biasa, si Ratu sedang memasak di sana. Lalu dia melihat sekretaris Han memberikan sesuatu ke dalam sebuah tong. Entah apa yang diberikan sekretaris Han ini, bisa jadi racun atau yang membuat semua makanan menjadi busuk. Sang raja pun datang melihat bahan-bahan makanan mereka, di mana terlihat kalau bahan makanannya sudah pada busuk-busuk guys. Raja mengatakan, kami akan melakukan apapun untuk mendapatkan bahan-bahannya. Terlihat raja dan pangeran Yong Pyong serta beberapa pengawalnya keluar dari istana. Yah, bisa jadi mereka keluar mencari bahan-bahan makanan kali ya. Di istana akan ada sebuah upacara. Si raja ingin terlihat seperti raja yang kuat di upacara tersebut. Ini seperti hari olahraga gitu sih guys. Karena banyak terlihat peragaan di bidang olahraga, seperti pasukan pedang, pasukan menembak senapan. Kalau buat cewek-cewek sepertinya memanah sih guys. Di mana ada si selir dan si ratu di sana. Si ratu berbicara, selalu ada orang yang menganggap serius di hari olahraga. Si selir melihatnya dengan tatapan sangat sinis. Di sisi lain, Byongin dan raja terlihat sedang berduet. Si raja berkata, izinkan aku menunjukkan kepadamu siapa pemilik istana ini. Beuh, si raja keren. Scene berpindah kembali ke selir. Tampak dia di sebuah hutan. Ada selir dan ratu di sana. Si selir yang akan menembakkan panahnya ke arah si ratu dengan mengatakan, aku tidak akan memaafkanmu. Waduh, salah si ratu itu apaan sih selir? Emang ya, main tuduh aja. Oke deh, sekian dulu preview gaje dari aku. Bye-bye.